السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات والطلبة، para pelajar, para pendengar, para penonton, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Meneruskan perbincangan kita dalam kitab Syarh Sunnah oleh Al-Barbahari rahimahullah. Kita masih lagi pada perenggan yang pertama. A'lamu anna al-islama huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-islam wa sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir. Dan kita dah bahaskan bahawa perkataan ini sebenarnya kalau kita tengok pada perenggan macam yang disebut oleh pengarang, perenggan 156 pun Abu Sanih telah menisbahkan perkataan ini daripada Abdullah, daripada Bishr al-Hafi. Dan kita dah bahaskan dalil-dalil tentang kewajipan berkaitan dengan sunnah. Apa makna sunnah di sini? Cuma ni kita nak baca sedikit perkataan para ulama bantahan terhadap golongan yang tidak mau berpegang dengan sunnah. Dan hadis-hadis Nabi SAW telah pun datang. Dan ini adalah mukjizat. Di mana sunnah sendiri bagitahu kepada kita bahawa nanti akan ada golongan yang akan mengingkarinya. Dan ini dalil kata sunnah tu betul. Kalau kata habis tu, kalau sunnah ni dah betul sangat, siapa ada orang yang ingkar sunnah? Orang ingkar sunnah, tapi dalam masa yang sama, dalam sunnah sendiri datang hadis yang sahih yang mengancam, yang bagitahu kata akan ada golongan ni nanti di akhir zaman. Itu menunjukkan sunnah ni betul. Bahawa Nabi ini memang dapat wahyu. Memang mu'jizat. Kan? Ini mu'jizat ilmi. Di antara bentuk mu'jizat ilmu ialah memberitahu perkara ghaib, perkara yang akan berlaku, yang belum berlaku. Kan? Macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, La alfiyanna لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Janganlah sampai aku dapati ada seseorang kamu ini duduk bersandak di atas kursinya, atas sofanya, kemudian datang perintah daripada perintahku, apa yang aku suruh atau apa yang aku larang, lalu dia berkata, aku tak tahu. Apa yang kami jumpa dalam kitab Allah, kami ikut. Nabi kata, hati-hati, jangan sampai kamu jadi orang macam ini. Nabi pesan. Jangan jadi macam orang ini. Orang yang bila sampai dekat dia hadis Nabi SAW, dia kata, kami tak tahu, kami hanya ikut Quran. Nak kata bahawa golongan ini akan ada. Dan Nabi dah bagi tahu. Dan Nabi pesan, jangan jadi macam ni apa. La ulfiyanna ahadakum. Jangan sampai aku jumpa kamu jadi orang macam ini. Ini amaran. Kan? Menunjukkan bahawa ini adalah satu mukjizat yang besar. Ya. Dan Nabi dah pesan dalam lafaz yang lain, bahawa Nabi kata, utitul kitaba wa ma ya'diluh. Aku diberikan Al-Quran dan apa yang seumpamanya, sebandingnya. Yang ini dari segi otoritas, dari segi otoriti. Yushiku syab'anun ala arikatihi yaqul, bainana wa bainakum hadhal kitab,
فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، وإنه ليس كذلك. Yang kan Nabi kata akan hampir nanti ada satu orang duk kenyang perut dia, duk bersandak di atas sofa dia, berkata, antara kami dengan kamu inilah kitabullah. Siapa yang ada, apa yang ada dalamnya halal kami halalkan, apa yang haram kami haramkan. Sedangkan Nabi kata bukan macam itu caranya. Subhanallah, Nabi sampai habaq orang tu macam mana gaya dia duduk. Dalam keadaan perut kenyang, duduk di atas kursi yang empuk. Kan? Cuba kita tengok apa nama Kasim Ahmad dulu. Kan? Macam itulah dia. Kan? Dalam keadaan mewahnya, dalam keadaan apa bersahajanya, tak ada pun tunjuk dia tu orang yang menuntut ilmu. Tiba-tiba, cakap bukan main lagi. Hadis gini. Sebiji macam hak Nabi cerita. Bukan Nabi, apa? Golongan-golongan inti hadis ini. Subhanallah. Itulah mukjizat hadis Nabi SAW. Dan kita tengok kemunculan golongan yang tidak mau menolak hadis ini, yang tidak mau pegang dengan hadis ini, tidak mau pakai hadis ini. Tengok kata Ibnu Battah, anak murid Syekh Barbahari kita, dia kata apa? وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ أَنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ إِبْطَالَ الشَّرِيعَةِ وَدُرُوسَ آثَارِ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ فَهُمْ يُمَوِّهُونَ عَلَى مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون، وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الأكابر عن الأكابر ونقلها أهل العدالة والأمانة، ومن كان موضع القدوة والأمانة وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم تجد هذا في كتاب الله وهل نزل هذا في القرآن؟ وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح ويسر خبيئا في إربغاء يتحلى بحلية المسلمين ويضمر على طوية الملحدين، يظهر الإسلام بدعوه ويجحده بسره وهواه. Dia kata, ketahuilah wahai orang beriman yang mempunyai akal dan ilmu, bahawa ada golongan cuba hendak menghapuskan syariat Islam dan menghapuskan kesan-kesan ilmu dan sunnah. Mereka cuba mengelabui orang yang kurang ilmu. Nampak? Mereka cuba mengelabui orang yang kurang ilmu. Orang yang tidak ada ilmu yang banyak akan terpedaya, akan tertipu. Ya. Dan orang yang lemah jiwanya, kalbunya, akidahnya, dengan menunjukkan seolah-olah mereka itu orang yang menyeru kepada kitabullah. Depa berlakon. Depa depan kita tengok depa. Slogan depa, kami ni nak pegang dengan Quran. Depa buh nama geng depa tu Quraniyun. Kan? Quranis. Nasallahu al-afiyah. Macam makcik hat tua tu kan. Wahum min kitabillahi yahrubun. Sedangkan mereka lari daripada kitabullah. Wa anhu yudbirun, dan mereka berpaling daripada kitabullah. Dan mereka menyelisihinya. Kerana apa? Dengan perbuatan mereka, apabila mereka mendengar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ahli riwayat yang adil, yang amanah, yang telah ijma' ulama akan kesahihannya, atau para fuqaha telah berhujah dengan hadis tersebut, ya, mereka akan mencabar sunnah itu dengan menyelisihinya dan menolaknya.
dan mereka berkata kepada orang yang meriwayatkan hadis, ada tak kamu jumpa hadis ini dalam Quran? Maksudnya, ada tak hukum yang kamu sebut dalam hadis ini ada dalam Quran? Itulah dia. Ini bayangkan, Al-Barbahari dengan Ibnu Battah, kurun kelima hijrah. Adakah turun Quran berkenaan dengan perkara ini? Bawa mai dekat aku kitabullah untuk aku benarkan. Ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmati kamu, bahawa orang yang bercakap macam ini sebenarnya dia sedang menyembunyikan satu rahsia yang jelek. Ya? Yang mana dia berlakon sebagai orang Islam, tetapi dalam diri dia, dia sebenarnya seorang yang ateis, seorang yang bukan Islam. Na'udzubillah min zalik. Memzahirkan Islam dengan dakwaannya, tetapi mengingkarinya dengan rahsia hatinya dan hawa nafsunya. Fasabilul aqil. Jadi apa kita nak kena jawab? Fasabilul aqil al-alim idha sami'a qaila hadhihi al-maqalah an yaqula lahu ya jahilan fil haqqi khabithan fil batin ya man khati'a bihi tariqur rashad wa sabil ahli as-sadad in kunta tu'minu bi kitabillahi wa annahu munazzalun min 'indillahi wa annama amaraka Allahu bihi wa ma nahaka 'anhu fardun 'alayka qabuluhu fa inna Allaha amaraka bi ta'ati rasulihi وقبول سنته لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله وكلام اختصره وأدرجه دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها فقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا تعالى هو المنزل ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال ولله على الناس حج البيت وقال وأتموا الحج والعمرة لله وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلو عارضك من هو في الزيغ هالك وقالت إن الصلاة التي دعاني الله إلى إنما صلاة في عمري أو صلاة واحدة في كل يوم أو عارضك في إحدى الصلوات الخمس قال إن صلاة الظهر ركعتان أو صلاة العصر ثلاث ركعات قال لك إن التي تسر القراءة فيها من صلاتنا سبيلك أن تجهر به الأسبوع زينة panjang di sini. فبما أنت قاطع حجته ودار ودارئ عن نفسك خصومته هل ملجأ تلجأ إليه أو شيء تعول عليه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها. Dia kata, macam mana kita nak jawab golongan ni? Dia kata, kita kena habak ke dia. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Quran hukum hakam. Yang hukum hakam itu Tuhan sebut namanya. Dan dia fardu, kita kena buat. Aqimus salah, atuz zakah, kutiba alaikumus siyam, salat zakat, puasa, haji, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Ya? Tapi yang menerangkan hukum itu ialah Rasulullah SAW. Dan Allah, kalau betul kamu ikut Quran, pertama sekali, hujah yang pertama sekali, kalau betul kamu ikut Quran, Quran dah fardukan untuk kamu taat kepada Rasulullah. Dan Quran dah bagi tahu bahawa diturunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW litubayyana linnasi ma nuzila ilaihi. Untuk kamu, wahai Muhammad, menjelaskan kepada mereka. So, Nabi lah yang menjelaskan hukum ini. Dan bagaimana Nabi nak menjelaskan hukum ni? Dengan sunnahnya lah. Bahkan macam kita kata, hakikatnya kita tidak tahu pun satu itu ayat Quran, melainkan Nabi yang habak ni ayat Quran. Nabi yang bagitahu ni ayat Quran. Ya? Subhanallah. Dan dia kata, kalau ada orang kata kat kamu, solat ni sekali seumur hidup. Sebab Tuhan kata, aqimus salah. Dan al-amrul mutlaq, la yaqdi takrar. Perintah mutlak tidak melazimkan berulang-ulang. Oh, dia ni terdik sikit usul fiqh. Kan? Jadi Tuhan sebut solat.
kan, dia tak habaq berapa kali, tahu tak, kan, berapa kali kena ulang. So, adakah solat tu sekali seumur hidup, atau setiap hari, atau seminggu sekali, atau sebulan atau tiga kali? Siapa yang cerita semua ni? Nabi SAW. Jadi perincian syariat mesti datang daripada Nabi SAW. Dan inilah yang hujah-hujah yang digunakan oleh para salaf untuk membantah golongan yang menolak hadis atau menolak otoriti sunnah. Dan menolak otoriti sunnah ni ada beberapa kategori. Yang paling dahsyat sekali ialah anti hadis lah, Qurani, Quraniyun yang menamakan diri mereka secara palsu sebagai Qurani. Ya? Ada buku-buku yang khusus yang telah membahaskan tentang prinsip mereka ini, akidah mereka, syubhat-syubhat mereka yang perlu dirujuk dan difahami, kerana mereka ini banyak dalam kalangan, bukanlah kata banyak tapi wujud dalam kalangan kita, dan mereka ini ada akses ya pada berbagai media untuk menyebarkan pemikiran mereka. Ya. Untuk menyebarkan pemikiran mereka ini macam-macam ya. Kita orang kalau mengajak sunnah, mengajak Quran, mengajak akidah ahli sunnah wal jamaah, mengajak fiqah mazhab Syafi'i, tak ada tauliah. Tangkap ataupun dihalang, disekat. Kan? Tapi Quraniyun ya, Quranis, orang yang hanya percaya Quran, anti hadis ya, itu nama mereka anti hadis, liberalis, secularis. Depa ni tak ada siapa nak boleh sekat. Kan? Walaupun depa ni satu habuk sijil agama pun tak ada. Kan? Ha dengan ha pun tak boleh nak beza. A dengan A pun dengar sama. Kan? Nak sebut pun tak betul. Kan? Tapi tak ada satu tindakan yang orang kata apa? Tindakan yang menunjukkan ketegasan. Tak ada. Terus siapa? Tak ada. Tak ada taring. Taring ni hanya boleh dipakai kepada mereka yang digelar sebagai Wahabi ke, Salafi ke, tu mereka berani lah terkenyang. Kan? Tapi kalau mai geng-geng liberalis, sekularis, baik siapa pun jawatan, jadi orang kata apa? Menikus. Tak boleh. Tak boleh nak buat apa. Jadi kita kena self-defense lah. Kita kena pertahan dari kita sendiri daripada ancaman-ancaman ni. Kita tak boleh bergantung harap kepada jabatan agama. Walaupun gaji mereka kita duk bayar setiap bulan, pakai duit cukai kita bayar. Kan? Kita beli barang apa-apa ada cukai. Dulu GST lah, SST. Kan? Duit tu lah kita kelepuk gaji mereka. Tapi lepas tu kan? Mereka tak boleh. Dan mereka pun ada kekangan-kekangan yang kita faham lah. Kan? Dan sunnatullah memang jadikan macam itu cabaran kepada orang beragama. Bukanlah kita kata mereka ni semua tak betul, tapi hakikatnya, realitinya mereka sendiri tak boleh, tak nak mengharapkan 100% tak boleh. Sebab mereka hanyalah salah satu sebab. Kalau kita sendiri tak persiapkan diri dengan ilmu, hebat macam mana pun perundangan tak akan jadi juga. Tak jalan juga. Jadi kena ada timbal balik. Kita kata kepelbagaian dalam persediaan. Sama-sama zaman sekarang, TikTok. Pengaruh TikTok ni, wallahualam, kita tak tahu sangat lah, tapi nampaknya macam besar lah bagi anak-anak muda, kan? Maksudnya, anak muda ni mereka suka tempat hak mereka sahaja duduk, kan? Mereka tak suka duduk hak tempat hak makpak mereka ada, kan? Mereka nak sembang sama-sama mereka. Jadi bila orang tua-tua dah mula main Facebook, orang tua-tua dah mula masuk Twitter, jadi anak muda ni
dia kena cari tempat lain lah supaya apa mereka sembang tu mak mereka tak. Kan? Ha, kalau dulu, masa sebelum orang tua-tua mak bapak pandai main Facebook, pandai main Twitter, mereka tak ada. Jadi, anak muda banyak dekat situ. Tapi bila generasi dewasa masuk, maka anak muda dia mula berhijrah cari alternatif lain. Tempat yang mereka boleh bersembang, orang kata apa? Mak bapak mereka tak. Kacau lah, dah. Kan? Ha. Jadi, dan di situ macam-macam. Kan, ni, walaupun kita tak tengok TikTok tu, tak ada TikTok tu, tapi kita share mai ke Facebook, share mai ke Twitter, share mai ke Instagram. Kan? Benda yang merapu tahap gaban orang panggil. Kan? Orang kata merapu tahap gaban. Kan? Jadi, itu adalah perkara yang menunjukkan betapa kita ni memang berada pada situasi seperti yang Nabi SAW telah habak. Itulah kita bertambah yakin dengan sunnah tu. Nabi habak apa pun jadi sungguh. Macam hak dia habak. Tak ada silap walaupun sikit. Kan? Nabi habak kata ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman ni akan jadi sikit. Orang yang menyelewing itu akan jadi banyak. Betul tak? Betul. Jadi sungguh-sungguh macam hak Nabi cakap tu. Itulah yang menyebabkan kita ni semakin hari bila kita tengok keadaan umat Islam, semakin kita yakin dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Nabi habaq umat Islam ni akan jatuh, akan apa. Jadi tak? Jadi. Sebiji macam Nabi habaq. Umat Islam ni akan berpecah kepada golongan-golongan. Jadi tak? Jadi. Ini semua adalah bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Pasal dia habaq, jadi sebiji macam hak dia beritahu. Jadi kalau kita tak yakin dengan sunnah macam mana? Jadi kita, dalil bukti itu sangat sangat jelas. Jadi ada golongan yang memang tolak langsung. Ini adalah golongan yang paling bahaya dan fatwa pun telah dikeluarkan bahawa mereka ni bukan lagi Muslim. Kamu tolak hadis secara total, maknanya bukan Muslim lah. Maksudnya tidak beriman dengan Nabi lah. Tolak syahadah Muhammad Rasulullah. Kemudian ada beberapa yang ini lebih bahaya. Walaupun yang pertama tadi yang paling dahsyat, tapi yang di bawahnya lebih bahaya. Dari sudut apa? Dari sudut yang pertama tadi jelas bahayanya, kesesatannya terang. Ya? Sebab bila you tolak total hadis, maknanya you tolak kenabian Nabi Muhammad, you tidak beriman lagi dengan Muhammad Rasulullah. Dan orang Islam payahlah nak, kecuali hak bengap sangatlah. Kan? Dan golongan yang bengap sangat ni sekarang ni banyak juga ada. Jadi kita risau juga kan. Kita tak boleh kata takkan umat Islam bodoh sangat tapi percaya dekat anti hadis lah masalahnya. Memang zaman kita ni kebodohan orang Islam itu sendiri kita tak boleh jangka. Ya. Tahap dia punya ignorance tu adalah sesuatu yang not expected. Kan? Kadang-kadang kita pun terkejut macam mana boleh ada orang yang duduk dalam negara Islam, ya, azan 5 waktu, segala siaran TV masuk waktu sembahyang azan, kan, rancangan dakwah radio TV apa semua, kuliah maghrib, subuh, kuliah duha, kuliah isyak, tak pun terhenti je mesej ni, yang online, yang offline, yang onsite, oh, macam-macam, kan, tu pun kadang-kadang kita jumpa orang yang very ignorant. Kadang-kadang kita dengar kenyataan-kenyataan daripada tokoh masyarakat ataupun public figure. Tak kira lah dia tu menteri ke, ha? Apa nama orang yang berjawatan. Even kadang-kadang jawatan agama pun cakap benda-benda yang dia kata, siapa nak sangka tu? Tengok macam baru jadi dekat mana? Dekat Arab. Rancangan apa? Pertandingan syair Arab. Kan? Juri itu silap. Isu nahwu hak paling simple, basic. I'rab. Fa'il dengan maf'ulun bih ya.
ini budak dekat tempat SPM kalau hak cerdik pun tahu. Kan? Fa'il dengan maf'ul lebih. Takkan tak tahu. Kan? Benda very simple. Orang mengaji Ajurumiyah pun boleh tahu. Dia panel tiga orang hakim tu silap. Dia kata kawan hak syair tu silap. Padahal dia betul. Benda-benda tu simple lah. Tapi mereka kerana dah jumpa rasa mereka hakim, mereka malu nak mengaku silap. Mereka paksa kawan tu. Oh betul je lah syair dia lah. Ilah Allah. Nah. Jadi menunjukkan itu contoh kejahilan dalam bahasa Arab, dalam kalangan Arab, dalam kalangan orang yang bergelar akademik dalam bidang bahasa Arab. Kejahilan dalam bahasa Arab bukan sama macam jahil bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tuan-tuan dan puan. Kalau ini berlaku pada orang yang ada kedudukan akademik yang tinggi dalam bidang bahasa, ya, bahasa Arab. Jadi kritikal pada orang Islam. Pasal bahasa Arab ni bahasa bahasa Al-Quran. Ya? Bahasa kita. Kan? Terasasnya ilmu nahwu adalah untuk menjaga Al-Quran dan Sunnah. Ha. Sebab tu orang yang tidak ada kefahaman bahasa Arab, tak boleh bahasa Arab, la siqata bi'ilmih. Man lam ya'rif al-arabiyyata fala siqata bi'ilmih. Siapa tak tahu bahasa Arab, tak ada percaya dengan ilmu dia. Tak boleh kita percaya ilmu dia. Pasal al-syari'atu arabiyyah. Syari'at Nabi Muhammad ini bersifat Arab. Bertunjangkan bahasa Arab. Dia tak boleh dipahami dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Melayu. Ya? Itu hanya untuk penyampaian. Tapi aslinya nak belajar, orang ulama nak mengaji ni, dia kena pergi mengaji dalam bahasa asli. Betul tak? Orang Kristian, cuma tengok. Padri-padri dia. Kan? Pergi belajar di Vatican. Mengaji dalam bahasa apa? Kan? Mana ada? Dia ada pendidikan khas bahasa apa biblical Hebrew, bahasa Ibrani untuk Bible, dan ada apa nama biblical apa bahasa untuk New Testament, Latin dan sebagainya. Belajar Greek, kan, bahasa Greek, biblical Greek, kan, bahasa Greek yang untuk Bible khas. Belajar. Jadi itu menunjukkan tahap bahaya. Kan, bahaya. Itu kalau kita cerita di antarabangsa hak fadhihah yang besar, tapi hakikatnya realitinya, ya, kalangan penuntut-penuntut ilmu agama ni, kalangan pelajar-pelajar universiti, macam mana penguasaan mereka terhadap bahasa Arab? Malaysia ni sepatutnya sudah boleh. Kita tengok orang Arab pun mengambil kursus jurusan bidang bahasa Arab di Malaysia. Kita ada ulama-ulama yang mahir dalam bahasa Arab. Kan 7.45 pagi dengar radio IKIM belajar bahasa Arab. Anda rasa orang hak yang follow Hayya bil Arabiyah daripada zaman Ustaz Erfino dulu sampai Ustaz Piun lah ni, anda rasa dah. Kalau dia follow betul daripada zaman Erfino sampai zaman Piun, maknanya memang orang kata apa? Akan jadi boleh dah, boleh cakap Arab dah. Memang boleh dah bahasa Arab tu. Kalau dia follow pada hak dulu sampai lah. Kan? Mustahil lah. Kan? Kita duduk dengar daripada zaman kecil-kecil tu radio apa orang belajar mengaji Quran. Ada makcik-makcik tu yang memang dia ni lah jadi lama-lama jadi regular. Kan, orang yang tetap. Kan? Memang tak dan dia hello aja DJ tu sebut nama dia. Tu kan.
lama-lama daripada kita dengar awal hak dia baca tu duk merangkak lama-lama sampai dah boleh tarannum la ilaha illallah. Ha tu. Nak kata kalau nak mengaji ada cara. Yang kata tak ada cara. Dan tambahlah tajwid ikim hayya bil arabiyah lagi senang. Kan kalau dulu zaman awal kan, kalau terlepas pagi nak kena tunggu ulang hak belah petang. Kan? Tapi lah ni tak payah tunggu ulang. Sebab dia dah rekod. Kan? Rekod. Kan? Dah ada dia punya playlist. Kan? Subhanallah. Kan? Jadi kalau dia betul-betul follow boleh. Boleh cakap. Jangan kata. Dan kita tengok kursus-kursus yang dibuat di Jamiah Islamiah. UIA. Kan, dan tahun baru ni pun ada lagi apa nama usul bahasa Arab tambah lagi, ada baru lagi kan. Hari nak mengaji bahasa Arab di Malaysia ni sebab Ehsan Taklim saja, tengoklah Ehsan Taklim kan. Ehsan Taklim orang ada kelas Ustaz Yunus tu kan, upah promote Ehsan Taklim kacau lah, sebut tempat lain Ehsan Taklim sebut. Dah kita dalam taklim ni, kita menitik berat kan. Mengajar bahasa Arab. Kan? Ha, tengok kejayaan kelas Ustaz Yunus dulu. Kan? Itu satu kebanggaan. Kan? Dan perlu diteruskan. Dan perlu diteruskan. Tak lama pun kita ada lagi Ustaz yang memang mengajar bahasa Arab. Kelas-kelas khusus bahasa Arab. Dalam taklim ni sahaja. Kalau orang yang betul-betul follow, memang boleh. Kita dah susun modul yang membolehkan dia boleh faham cakap besar. Hari di Malaysia ni subhanallah. Nak mengaji apa? Online. Duduk di rumah. Kan? Ustaz yang nak mengajar ni kelang kabut. Kan? Hantar anak sekolah balik jam betul masuk rumah. Apa semua. Mengajar. Kan? Hak anak murid, hak anak follow ni. Ambil lentang baring. Kan? Ambil hak duduk. Apa? Kan? Relax yang dengar ilmu. Kan? Ha. Itu. Tak susah. Tak susah. Kan? Bukannya payah nak dapat ilmu. Wasilah ilmu tu di antara alamat akhir zaman. Nabi kata, intisharul qalam. Tersebarnya pena. Pena di sini maknanya boleh kita faham dengan makna lebih luas ialah wasilah ilmu itu untuk merekodkan ilmu. Untuk mencatat ilmu itu luas. Kan? Tapi tengoklah. Ironi dia. Nabi kata, di akhir zaman, intisharul qalam. Pena akan tersebar. Maksudnya, alat menulis ni cukup mudah. Alat nak menuntut ilmu ni cukup mudah. Di mana-mana pun dapat. Tapi dalam masa yang sama, juga ada satu benda yang akan bersebar yang kita rasa tak ngam. Apa dia? Intisharul jahil. Kejahilan. Jadi di akhir zaman, dua benda yang berlawanan. Yang pertama ialah pena akan tersebar dengan begitu meluas. Yang mana pena adalah wasilah, medium untuk memperoleh ilmu. Tetapi yang tersebar bukan ilmu. Sebaliknya yang berlaku ialah kejahilan. Ini. Kita kena faham tu apa yang Nabi nak bagi tahu kepada kita. Kan? Macam mana tersebarnya pena tetapi beriringan dengan tersebarnya pena ialah kejahilan. Tuan-tuan pergi pesta buku. Kan? Tempat hak pesta buku hak tahun lepas antarabangsa. Tempat hak kalau rastra dah penat berjalan kan. Tuan-tuan rasa nak pergi masuk kawasan tu, nak pergi baring, landing pun boleh. Tak ada orang. Bukan kawasan rehat atas selimut sisi tu. Kan dia tingkat atas tu buat tempat rehat tu pun orang penuh. Masuk dekat Dewan Hak Yang Buku Akademik. Itu nak baring tengah jalan pun boleh. Tak ada orang untuk. Hak sesak, hak jadi jam. Depannya.
tempat je komik apa ni novel. Oh itu ya Allah Rabbi. Ah. Walaupun yang tersebar tu pena tapi yang dicatat bukannya ilmu. Nah, itu masalah. Jadi di YouTube ni, walaupun YouTube ni tersebar, tapi berapa kerat yang buka YouTube mencari ilmu. Walaupun TikTok sekarang tersebar, tapi berapa kerat yang buka TikTok itu untuk mencari atau menyebarkan ilmu. Dan ilmu yang disebarkan, ilmu apa? Ya, ilmu macam-macam juga. Sebab itu Nabi disuruh berdoa. Minta lindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang tak manfaat. Jadi ada ilmu tapi tak bermanfaat, la yanfa'. Tak bermanfaat ni sama ada memang ilmu tu ilmu tak manfaat pada dirinya, pada zatnya, sebab dia ilmu yang tak bagus, tak baik, ilmu sihir. Ya, benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia ilmun, pengetahuan, tapi mengetahuinya itu membahaya dan memudaratkan. Ya, ilmu macam mana nak menggelapkan duit syarikat? Dia ilmu. Dia ada ilmu baru boleh. Kalau dia kena tangkap pun tak ada lah kena penjara teruk sangat. Kan? Ilmu tu. Tapi manfaat tak? Tak manfaat. Kan? Jadi, atau ilmu tu ilmu bermanfaat pada zatnya. Tapi bila melekat dekat orang tu, dia tak manfaat. Sebab tak ada amal. Ilmu tu tak menghasilkan amal. Kan, orang pepatah Arab pun kita belajar dengan Tanimu dulu, dia kata apa? Al-ilmu bila amal, kasyajarati bila samar. Ilmu tanpa amal, macam pokok tanpa buah. Pokok yang sepatutnya berbuah, tapi tak berbuah. Apa jadi? Pokok hak memang tak ada buah, tak buah. Ini hak sepatutnya dia keluar buah. Pokok durian, pokok rambutan, tapi tak berbuah. Atau buah tak banyak tak jadi. Tak jadi lah. Mana pokok tu rosak. Alamak salah kata, al-ilmu yahtifu bil-amal, fa'in ajabahu wa'in lartahal. Ilmu itu memanggil, mengelui amalan. Kalau amalan jawab, dia akan tumbuh. Kalau amalan tak jawab, dia akan pergi. Tak manfaat sebab tak amal. Sebab itulah kata Asy-Syatibi, dalam Islam ni sesuatu ilmu itu dianggap bermanfaat, diukur pada manfaatnya dari segi amal. Adakah dia ilmu yang membuahkan amalan ataupun tidak? Amal salih, amal ibadah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Khasyiatullah. Hasilkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi balik cerita kita tadi. Jadi ingkar sunnah yang pertama ialah golongan munkiru sunnah, golongan anti hadis. Ini jelas. Yang kedua ialah peringkat di mana mereka ini tidak mengingkari hadis secara terang-terangan, tidak menolak. Tetapi mereka menolak sebahagian bentuk hadis dalam bab-bab tertentu. Atau menganggap hadis atau wahyu itu tidak terpakai secara realiti, secara hakikat. So kita ada golongan yang menolak secara tersembunyi ini, dia ada
أهل التخييم، أهل التجهيل، dan أهل التأويل ataupun أهل التحريف. Ada golongan yang ahli falsafah yang berpendapat Nabi ini ajak kepada manusia ialah ilmu untuk orang awam. Kalau nak tahu hak betul, jangan ambil secara literal. Kena ambil secara batin, secara mistik. Kena buat takwilan secara batin. Macam batiniah. Yang kedua, golongan yang mengatakan hadis-hadis tertentu tentang sifat Allah Ta'ala secara khusus tidak ada makna yang diketahui. Jadi kita tak boleh nak ambil manfaat daripada hadis itu. Tak boleh nak ambil pengajaran dan ibrah. Dan yang ketiga, golongan yang mengubah makna supaya ikut selera mereka. Sesuai dengan akal mereka. So ada golongan ahli kalam macam Mu'tazilah. Mereka menolak jenis-jenis hadis ahad dalam isu-isu akidah. Sebagai misalnya. Atau golongan yang kedua macam Asy'ariyah yang menganggap otoriti hadis ahad dalam akidah tidak sama dengan otoriti hadis mutawatir. Asy'ariyah dia tak menolak secara total. Tapi dia kata kalau datang hadis ahad yang menyanggah dengan kesimpulan akal kita, maka kita kena anggap hadis ahad itu ada masalah. Walaupun dalam Sahih Bukhari, walaupun dalam Sahih Muslim. So dia melemahkan otoriti hadis ahad. Bahkan ada kalangan Asy'ariyah macam Ar-Razi memang menafikan otoriti hadis ahad dalam akidah. Ha? Dalam apa taksis taqdis memang dia sebut fala yajuz al-ihtijaj bih, tak boleh berhujah, dia tak ada hujah, dia hanya istinas, hanya secondary, hanya untuk bimbingan secondary, bukannya sebagai hujah utama. So golongan yang kedua ini, ya, ini lebih bahaya. Ya, lebih bahaya. Dan ironinya, golongan yang tolak hadis ini, mereka berhujah dengan satu hadis palsu. Dan fahaman yang tolak hadis dengan cara ahli kalam, ahli falsafah ini, meresap ke dalam golongan-golongan Islam moden. Islamis moden, macam golongan yang kononnya mereka ni adalah Islam liberal ke, Islam modernis ke, Islam sekularis ke, oh, macam-macam jenis Islam tu kan. Mereka buat versi mereka. Ya, mereka kata kami ni Islam modern. Islam modern. Islam yang progresif, yang berubah mengikut zaman. Tuan-tuan bila dengar perkataan modern, tuan-tuan ingat modern ni zaman lah. Modern ni dia adalah satu falsafah. Dia bukan sekadar satu zaman. Dia bukan sahaja merujuk kepada satu period. Tapi dia adalah satu pahaman. Bukan macam apa, pahaman modernism, postmodernism. Yang mereka melihat apa nama, dia kesan daripada macam-macam. Macam pemikiran Darwin ni memberi kesan yang begitu besar kepada worldview. Sebab kita suka fikir apa yang pada zaman dulu tu sebagai primitif, sebagai kolot. Dan kita hanya melihat benda yang moden itu ialah pada benda yang hebat, yang bagus, yang betul itu ialah pada masa yang mendatang. Betul ke? Semua hak zaman dulu tu kolot. Itu adalah satu bentuk falsafah bahaya. Kan? Dalam kalangan saintis masalahnya, bagi mereka, apa saja petua orang dulu tak boleh pakai lekah. Pasal mereka kata orang tua-tua dulu tak kaji dalam makmal. Padahal makmal mereka tu baru wujud botolnya. Kan? Nah, ini adalah satu pahaman yang tak betul.
Kan? Babiknya ialah benda tu adakah terbukti, adakah berdasarkan tajribah, berdasarkan pengalaman yang sahih. Kan? Saya dengar, walaupun petua tu bukan petua daripada layman, petua daripada orang yang ada ilmu perubatan. Dulu-dulu. Sebagai misal. Ada tu, rawatan harba apa semua. Dan mereka ni, bila tolak satu benda, mereka kata, tidak ada kajian yang menunjukkan. Ha. Awak sebagai saintis, patutnya you belajarlah sikit falsafah sains kan. Mana boleh you cakap tidak ada kajian? Untuk menafikan. Tidak ada kajian, tidak boleh menafikan. Yang boleh menafikan apa dia? Ada kajian yang membuktikan ketidakberkesanan. Itu berbukti. Falsification. Itu barulah scientific. Kan? Ada pun yang kata, tidak ada kajian yang menunjukkan ia berkesan. Tak betul. Tidak ada kajian, tidak dibuat kajian. Ayat tu kadang-kadang, mereka nak maksudkan yang kedua. Tapi, sebab mereka tak belajar cara macam mana philosophically talking about science. Masalah. Patutnya ayat yang scientific lah juga kena kata, kajian telah menunjukkan bahawa ubat ini ataupun herba ini tidak menunjukkan keberkesanan. So, that's how a scientist should talk. Barulah kita dengar, oh ya. Yeah. Tapi, itu. Ya. Yeah. Jadi, apa saja yang dulu, ni kira kau. Cara orang dulu punya adat, resam, budaya. Dianggap semua yang tak bagus, tak betul. Kan? Tak mau ikut zaman salaf. Ulama salaf punya akidah. Oh, ni zaman mereka dulu. Kan? Kita sekarang dah ada kemajuan ilmu kalam, falsafah. Tak betul. Kan? Siapa boleh menjamin bahawa ilmu kalam, falsafah itu lebih betul daripada akidah salah? Itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Sebab lepas itu orang akan boleh kata benda yang sama. Ilmu kalam pun dah berapa lama dah. Jadi sama tu datang sekarang. Neo kalam pula. Ilmu kalam baru. Al-kalam al-jadi. Ha, kan? Ha. Jadi dia pemikiran yang melihat seolah semua benda yang dahulu adalah kolak ini adalah satu pahaman yang salah. Itu bukan cara yang sahih untuk kita untuk menentukan betul atau salah. Jadi ada mereka ni, mereka tolak hadis ahad, tolak hadis tentu, mereka syaratkan mestilah hadis ini ada dalam Quran. Dan mereka berhujah dengan hadis palsu. Ada satu hadis palsu yang masyhur. Ya? Daripada zaman salah lagi. Zaman Imam Syafi'i lagi. Kan? Apa dalam hadis tu, lafaz dia kata, apa yang kamu datang dengar daripada aku hadis, hendaklah kamu bentangkan pada Quran. Kalau dia sepakat, ambil. Kalau dia tak sepakat, tolak. Hadis ini sendiri adalah palsu. Dan kata ulama ahli hadis, hadis ni bila kami ambil dan kami bentang pada Quran, kami dapati ianya tidak betul. Sebab Quran kata, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Quran tak pernah sebut pun ada ikatan tertentu. Quran kata, apa yang datang daripada Nabi, ikutlah. Apa yang Nabi larang, tinggallah. Tidak ada di sana mesti selari dengan Quran. Tidak ada. Kerana hadis sama ada tujuan fungsi sunnah ialah mengukuhkan hukum yang dah ada dalam Quran, hadis cakap benda yang sama yang dalam Quran, atau menjelaskan ini sama ada menjelaskan atau sampai ke tahap memansuhkan dalam perbahasan dalam ada perbahasan dalam usul fiqh, ya? Ataupun hadis datang meletakkan hukum baru. Hukum yang tidak disebut secara sharih, secara jelas dalam Quran. Ya?
Tapi dia tidak, memang dia tidak akan bercanggah. Nak kena jelaskan juga, memang tidak ada hukum Nabi yang bercanggah dengan Quran. Semua hukum Nabi selari dengan Quran. Sebab hadis pun dah wahyu daripada Allah Ta'ala, Quran pun wahyu. Semua Quran ialah perkataan Tuhan secara darat. Hadis Tuhan bagi makna kepada Nabi. Kemudian Nabi yang susun perkataan tu nak habak lagu mana kat kita. Kedua-duanya wahyu. Kedua-duanya daripada Allah Ta'ala. Hadis bukan daripada Nabi. Maknanya hadis tu Nabi nak bercakap, Jibril akan bagi wahyu. Macam dalam hadis hak jiran itu. Kan? Nabi kata, Ruhul Qudus baru membisikkan kepadaku. Maknanya hadis datang daripada, Ruhul Qudus datang daripada Jibril AS. Bawa wahyu. Cuma bezanya adalah Al-Quran, lafaznya itu dari Allah Ta'ala sebut sendiri. Tapi, apa nama, sunnah diwahyukan kepada Nabi, maknanya. Dan Nabi yang akan susun perkataan macam mana Nabi nak habar dekat kita. Tapi kedua-duanya adalah wahyu. Dan inilah dia sumber utama Islam. Jadi kalau tidak ada sunnah, tidak ada Islam. Bahkan rukun Islam sendiri kita dapat daripada hadis bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajj albayt man istata man istata ilaihi sabila. Hadis yang kita bagi kita Islam terima rukunnya. Hadis rukun iman. Ya. Ihsan, apa dia ihsan? Tahap-tahap agama diperjelaskan, diperincikan oleh hadis Nabi SAW. Sebab itulah ulama sangat menitik beratkan pengajian hadis. Sebab itu kita tengok tidak ada satu disiplin ilmu dalam Islam ni yang lebih luas, yang lebih besar melainkan ilmu hadis. Sampaikan perawi itu daripada negeri mana, hadis ini riwayat macam mana, riwayat akabir anil asarir, orang tua riwayat daripada orang muda, orang muda riwayat orang tua, hadis ini diriwayat oleh penduduk negeri yang sama, pun semua daripada cerita hadis. Tak tinggal. Siapa pun riwayat hadis, walaupun satu hadis, akan dimasukkan terjemahnya ke dalam buku yang khusus diceritakan riwayat hidupnya. Siapa mak bapak dia? Siapa tok guru dia? Ya. Dicari habis latar belakang hidup dia. Sampai tera tu. Kerana mereka ni yang membawa wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyampaikan kepada kita. Dan hakikatnya orang hak riwayat hadis tu mereka juga riwayat Quran. Kan? Mereka juga riwayat Quran. Banyak juga perawi hadis dan mereka juga yang meriwayatkan tafsir. Ya, samalah. Jadi kalau kita tolak, sebab tu bila ada orang tak mau percaya hadis, ulama salah kata, tentang sifat Allah Ta'ala. Isa' Ibn Rahawih kata apa? Mereka yang meriwayatkan hadis ini, hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala ni, mereka lah yang meriwayatkan kepada kita solat, puasa, zakat, haji, hukum hakam Islam. Kalau kita tolak mereka dalam bab ini, dalam bab sifat Allah Ta'ala, maknanya kita tolak juga dalam bab ini. Tak ada beza. Macam mana bila dia riwayat tentang hukum hakam halal haram, kamu terima. Macam dia riwayat tentang akidah, kamu tak terima. Sedangkan kedua-duanya, hukum hakam pun menceritakan tentang Allah. Betul tak? Bila kita kata, solat adalah wajib, solat sunat duha adalah sunat, kita cerita ni, cerita pasal apa? Hukum, hukum siapa? Hukum kita, hukum tok guru.
hukum Allah Ta'ala. Yakni kita kata Allah suruh kita solat duha. Allah suruh buat itu, Allah suruh buat ini. Itulah hukum hakam. Allah larang itu, larang ini. Suruh dan larang ni apa dia? Allah suruh, Allah larang. Apa dia? Sifat Allah Ta'ala tak? Sifat Allah Ta'ala, kalam Allah. Ada sebab itu ulama salah kata, satu kontradiksi. Bila you terima hadis seorang perawi, dia riwayat tentang hukum hakam, solat, puasa, zakat, haji, akhlak, apa semua. Dia kata, kita terima walaupun riwayat dia ahad. Maksudnya dia siqah. Tapi bila main riwayat tentang sifat Allah Ta'ala yang lain, tak boleh terima. Maksudnya apa hadis ahad? Maksudnya apa pula? Hak tadi yang dia riwayat hukum hakam pun sifat Allah Ta'ala juga. Pasal dia kata Allah suruh, Allah larang. Sifat Allah Ta'ala lah tu. Tapi hak tu you boleh terima. Itulah tanakub. Tak? Ada kontradiksi tak? Dan aman. Okay? Jadi, itu yang kita dapat nak bincangkan. Pada pagi ni macam mana nak beritahu, kita nak sambung. Dan kita pada pagi ini adalah tentang golongan anti hadis. Dan bagaimana kita, secara ringkas lah, sebuah sedikit, bagaimana kita boleh menghadapi petua-petua untuk menghadapi golongan ini dan memperkukuhkan keimanan kita. Dan insyaAllah pada minggu depan, kalau tidak ada arah melintang pada apa isu, kita sambung perenggan yang kedua tentang jamaah. Baik, kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semalam ada orang tanya soalan, tak ada jawab, tapi ana pun lupa apa dia soalan tu. Nanti kita check balik, ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلي اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالان ولا ada soalan. Orang tanya, adakah taubat kaum Nabi Yunus kerana mereka telah melihat tanda-tanda? Adakah taubat kaum Nabi Yunus diterima setelah mana mereka melihat? Tak, mereka belum kena azab. Mereka hanya nampak tanda-tanda. Belum jadi lagi, belum start pun. Waktu depa percaya. Itu diterima, Tuhan terima taubat mereka. Dan Tuhan pun sebut satu-satunya kaum yang Tuhan bagi special ialah, Tuhan marah kepada Nabi Yunus AS itu ialah kerana dia keluar sebelum Tuhan suruh keluar. Nabi Yunus nampak tanda-tanda, dia ingat dah azab dah. Jadi dia keluar. Dan belum lagi, belum sampai lagi. Dan kaumnya pun menyangka itu dah sampai azab. Jadi belum lagi. Okay. Tapi kalau dah sampai azab yang besar, itu tidak berguna lagi. Sampai azab yang besar tidak berguna lagi. Macam Fir'aun kan. Fir'aun kalau dia beriman masa Tuhan hantar dekat dia taufan, hantar dekat dia katak, hantar dekat dia belalang. Kalau dia beriman masa itu, masih bermanfaat. Walaupun itu adalah tanda. Dia tengok tangan Nabi Musa, sinar putih, tongkat jadi ular. Sebetulnya dia beriman, itu tanda. Ya, memang ayat untuk dia beriman. Tapi bila dia dah nampak malaikat maut dah baru nak beriman, tak jadilah. Itu tak betul. Wassalamualaikum ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.